Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika suara para pasukan masa lindu yang menyiksa para serikan di kaskas. Kita harus bergegas kalau sudah mereka bisa mati di siksa. Ya. Serikan di kita. Iya benar. Ini udah gak bisa jerit, udah mudiar. Kau lagi lajar.
mata. Lalu kau yang mencampuri urusanku. Kenapa? Kenapa kau hentikan mereka? Aduh. Tega sekali kau. Bukan urusanmu. Kenyang kau. Hentikanlah permainannya. Siapa kau berani mengatur aku? Tidak di kerajaan, tidak di dunia, kau selalu mencampuri urusanku. Apa maumu sebenarnya? Aku ingin Karyo hancur. Itu tidak bisa. Kenapa? Nyahlah Lanjar. Jangan halangi aku. Atau kau juga mati di tanganku. Saya tidak takut. Nah, mau biar. Pulanglah kau ke istana. Jangan permalukan dirimu di sini. Saya tidak mau. Saya akan tetap membantu Karyo. Kau tetap ingin membantu Karyo? Silahkan kalau kau mampu. Hancurkan kami kalau kau bisa. Sudahlah lancar. Pergilah kau. Jika kau masih sayang dengan nyawamu. Sangat licik permainan kalian. Kamu tidak akan mampu menandingi kami. Aduh. Bisa kau lihat apa yang kulakukan kepada mereka? Itu bisa kulakukan padamu. Saya tidak akan pernah takut. Kau tidak takut? Tunggu dulu. Kenapa, Ibunda? Ingat, kau bukan lawannya. Maka kau hadapi aku. Aku akan menghadapimu. Tapi ada masanya. Dan sekarang aku akan menghadapi dia. Dan kau tidak usah ikut campur. Kau rentam lari. Saya tidak akan pergi. Jika kau tidak mau pergi dari sini, maka nyawamu akan pergi. Kembali ke istanamu, Lanjar, atau kau musnah malam ini di sini. Kau sudah sayangkan. Saya tidak akan berantem. Kukatakan sekali lagi kepadamu. Pergi dari hadapanku. Atau kau akan nyakitiku. Saya tidak mau. Membantah. Oh,
kau melindunginya? Hentikan. Karena dia bukan lawanmu. Urusanmu denganku. Memang dia bukan lawanku. Tapi ada yang akan menghadapinya. Tapi kau sudah melakukan kecurangan. Nah, itulah aku yang sebenarnya. Aku bukan seperti mereka-mereka yang bodoh. Maka dari itu, jika kau tidak bodoh, berarti kau pintar. Tetapi kau melakukan kecurangan. Aku tidak bermain curang. Baiklah, aku tidak berhadapan dengannya. Akan ku persembahkan kepada mereka. Dewi, hati-hati. Iya. Cukup lancar. Kembalilah kau ke istana. Habisi Ratu Berau. Kenapa kau tidak membantunya? Licik kalian. Kau sudah tahu itu. Kau masih berani kemari. Terimalah pembukaan dari kami untukmu. Ayo Ratu. Jangan sombong dahulu. Kenapa aku tidak boleh sombong? Karena ini belum waktunya. Waktu untuk apa? Sebaiknya kau pergi. Jangan kau datang mencampuri urusan kami kembali. Karena dia telah turun, itu menjadi urusanku. Dan kau, Bloro, aku sudah sering memperingatkanmu dan memberitahumu. Hentikan semua ini. Tapi kau juga berjanji padaku, Ibunda. Kau tidak akan pernah mencampuri urusanku. Apapun yang kulakukan di dunia, kau tidak akan pernah mencampurinya. Pulanglah, Ibunda. Kerajaan membutuhkanmu. Itu memang benar. Tetapi dia telah turun. Maka aku akan turun tangan. Jika kau ingin berhadapan denganku, baiklah. Mari kita berperang. Tapi tidak untuk di tempat ini. Lalu? Mari. Thank you.
Ayo kita serang. Bismillahirrahmanirrahim. Bodar. Lepaskan mereka. Serang mereka. Diam. Malam ini saatnya kematianmu. Kami akan bertaruh nyawa untuk menyelamatkan para Srikandi. Pajak kau. Itu menurut kalian. Kami nggak akan gentar.
Tukan merah. Eh, diam. Bantu mereka. Salah. Diam. Bangkit para pengikutku. Pulihkan tenaga mereka. Sawen-sawen di ulukur. Seret mayat mereka. Mutar kabeh. Hei, diam berisik. Diam. Diam. Dia udah mati. Bangun. Bangun dulu. Ini lagi yang ngejar aku di hutan ini. Ini. Ah, dia banget. Ini ngejar aku di hutan ini. Ajar dong. Mutar ke. Mutar. Mutar kabeh. Iki ngejar aku nang sawit-sawit iki, heeh. Lepaskanlah Blora.
aja kau, jangan ngomong aja kau. Sini gak ada cemu, gak ada di sini. Jangan ngomong aja kau. Aduh, mampus kau, ninggal kau, ninggal. Kenapa kau menyerang mereka? Aku sudah sering katakan, lepaskan mereka. Sudah puas kau berhadapan denganku? Dan kau sudah merasakan? Sama-sama kita merasakan. Dorong, hentikan semua ini. Lepaskan mereka. Aku tidak akan berhenti sebelum Kario mati. Maka dari itu lepaskan. Bukan mereka lawanmu. Nyai, serang! Pantaskah kalian menyuruh mereka melawanku? Kurang lancar. Bangunlah. Bangun. Bebah kau. Tak usah terlalu lama. Telah membunuh nyaiku Antamsari. Jebah! Kau terima kemurkaan kami, Lanjar! Sekarang giliran. Ye, bangun ye. Mari. Baik.
Kalian. Itu. Memang aku sedikit terluka olehmu. Tapi untuk menjatuhkanmu aku masih bisa. Kembali ke belakang. Lepaskan mereka. Tidak akan kulepaskan. Kenapa? Apakah kalian menjadi pengecut dengan menahan mereka? Kalian bisa mengalahkan kami. Bukan kami yang kalah, tapi kau yang akan kalah. Pulanglah bunda, kerajaan lebih membutuhkanmu. Sudah kukatakan, harusnya kau tidak mencampuri urusan kami di bumi. Kalian telah memulai. Kalian telah menurunkan maka menjadi urusanku. Dan aku yang akan turun tangan menghadapinya. Kalian selalu membuat kekacauan di mana-mana. Kau selalu turun dari tahtamu. Tak perlu berlama-lama. Maka, dimana? Kalian ingin berpesta? Ya. Lakukan. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Kok patung? Astagfirullahaladzim. Subhanallah ya Allah. Ya Allah, jadi patung semua ya Allah. Kok bisa ya? Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah.
Astaga. Kenapa nih kok ngebur nih? Kok ngebur ya? Astagfirullah. Kok ngebur sih? Berani juga kau turun. Selama ini kau kemana? Bersembunyi di bawah ketiaknya Ror. Karyo, karyo. Begitu pengecutnya kau, sehingga selama ini tak berani kau berhadapan. Kurang ajar. Bangunlah Dewi. Lantai perintah itu Dewi Api, ayo kita balik nang kayangan. Men kape itu diurus ambek bocah itu karyo. Dan ini alhamdulillah wis menemukan kaki turun. Monggo, ayo wangsul. Baik bapak. Terima kasih. Aku juga berterima kasih padamu Kanda. Maafkan sudah merepotkan. Lakukan dengan baik Kanda. Ya. Bagaimana keadaan Dewi? Baik-baik saja sama. Maju. Bangun kalian semua.
dua pilihan. Ingin melanjutkan pertempuran ini, atau kamu boleh istirahat ya dahulu. Aku akan tetap berhadapan denganmu, tapi tidak sekarang. Sebagai seorang kesatria, tidak mungkin menyerang dalam keadaan yang lemah. Saat ini aku boleh menyerang, tapi tidak selanjutnya. Aku tunggu. Aku berikan kamu waktu. Mundur. Ayo kita kembali. Pas. Baik. Cepat bantu. Lepaskan mereka. Atau kalian mengakhiri hidup di sini. Tidak malam ini, Karyo. Lorong, kita bertemu lagi. Tinggalkan tempat ini dan lepaskan mereka. Aku tidak membawa perintah siapapun. Dan aku peringatkan sekali lagi, jangan campuri urusanku. Bukankah kau sudah menungguku Blorong? Tidak melalui karyo. Tunggu saatnya. Mundur! Mereka segera bawa. Aku tidak menahan mereka, dan sengaja mereka aku lepaskan dan tidak kubawa kembali agar mereka bisa lebih memahami. Mungkin besok Kamas akan datang sendiri. Kamas harus hati-hati. Terima kasih Dewi, dan maaf sudah merepotkanmu selama ini. Tidak apa-apa, Kang. Ada baiknya Dewi bisa kembali ke padepokan. Ya, Kang Mas akan sementara untuk menyendiri. Kang Mas harus selalu hati-hati. Besok Kang Mas akan kembali. Siapa yang berusaha datang? Apa baju baru itu? Hah? Guru, guru sudah kembali. Mana? Terus? Tapi, dia belum bisa kembali kepada aku. Kenapa? Karena dia masih ingin sendiri. Sama sekali kita tidak bisa berjumpa dengan guru. Padahal kami semua rindu dengan guru. Sebaiknya kita kembali. Ya, Mas. Gimana? Kita kembali aja. Kita kembali. Malam.
mereka sudah mati. Sangat pintar sekali Ratu Iblis ini. Sudah kalau kita kembali aja. Terus ini gimana? Kita bawa aja. Kita bawa. Ya kita bawa aja, kita bawa nomor. Kita bawa kepada pokoknya.